Kembali lagi dalam Bismillah Ad-Duha dan untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Ad-Duha. Apalagi sila hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera di kaca TV anda. Okey, sekarang ni part yang paling saya suka bercerita pasal makanan. Dan itulah topik kita tentang kongsi rezeki bersama dengan Restoran Ruz Aladdin. Ruz dalam bahasa Arab ni maknanya nasi. Dan kita hari nak ceritalah adakah dari Arab ke daripada mana. Kita bersama dengan pemilik Restoran Ruz Aladdin iaitu Puan Hazli Hashim. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Okey, kita nak tahu cerita ni. Lauk pun ada depan mata kita, nak makan pun belum lagi. Tapi nak tahu tentang serba sedikit tentang latar belakang dan berapa lama dah Ruz Aladdin ni dah beroperasi dah Puan? Okey, Ruz Aladdin dah beroperasi selama 16 tahun. Oh, lama. 16 tahun. Mm-hmm. Kami bermula tahun 2001 di Putrajaya. Pada masa tu Putrajaya bawah masjid tu ada macam suk lah. Oh, ya, ya, betul. So dirasmikan pada masa tu PM Tun Mahathir. Mm-hmm. So kami antara yang terawal berniaga kat situ. Mm-hmm. Dan 2002 kita pindah di Ampang sampai ke hari ini. Mm-hmm. Okey, apa yang menjadi signature pada Ruz Aladdin? Bila orang tengok Ruz Aladdin, oranglah cerita dah pasal tu. Apa keistimewaan dia? Ni okay. Semua penonton hari Ahad nak tengok ni. Okey, Ruz Aladdin ni yang best seller sekali. Of course lah, Biryani Johor. Okay. So, Biryani Johor dia ada yang paling top sekali yang saya bawa hari ni. Biryani Lam Sheng. Okey. Lepas tu ada biryani ayam masak merah. Mm-hmm. Lepas tu kita ada biryani kambing juga. Lepas tu yang istimewa juga biryani Ruz Aladdin ialah kami ialah apa orang kata, saya ialah generasi ketiga yang mengusahakan biryani Johor ni. Resepi berasal daripada arwah atuk saya yang juga dulu dia tukang masak orang kahwin di Johor. So lepas tu parents saya dah buka restoran dekat Ampang. So kita kira dah commercialkan lah resepi biryani dia ni. Dan sampai sekarang kita memang banyak lah dapat apa orang kata, customer dah memang ni lah. Dah ramai dah. Permintaan tu tinggi. Kalau sebut pasal nasi biryani, memang Johor win lah kan. Jadi kita nak tahu juga apa lagi menu-menu lain yang ada dekat Ruz Aladdin ni. Okay, sebab kita restoran Johor, kita ada juga menu-menu makanan Johor yang lain. Macam mi bandung, mi rebus, soto, asam pedas Johor. Lepas tu kita ada western jugalah pun ada. Dan ala kad untuk memenuhi cita rasa. Itu asam pedas tu? Asam pedas ada, soto ada, soto, mi rebus. Itulah. Saya tengok dia punya mangkuk, dia pun dah lapor dah. Udang dia, ya Allah. Jadi kena datanglah ke Ruz Aladdin tu. Tapi kita nak cerita juga, nak tahu tentang ada tak Ruz Aladdin ni menyediakan perkhidmatan catering? Memang kami dah, kita dah jadi caterer dah 10 tahun dah. Pengalaman 10 tu. Tahun jadi caterer. Yang paling kita selalu buat sekali, majlis kahwin lah. Okey. Package kita bermula dari RM9.90. Dan kita ada package lengkap RM22.90. Kita menggalakkan pelanggan untuk datang dulu ke kedai supaya boleh merasai dan menilai sendirilah kita punya menu dan apa yang kita akan offer. Okey, ada food tester lah kita sediakan. Food testing memang free. Lepas tu kita boleh bagi free consultation juga. Okey, tadi elok lah cerita pasal bertunang, cerita pasal kahwin tu. Ada pula catering orang kahwin. Nak tahu, nak pergi ni lokasi Ruz Aladdin ni kat mana? Mungkin ada cawangan. Cerita pada penonton ni. Okey, Ruz Aladdin berada di Ampang Point. Dia berada di Jalan Ulu Kelang berhadapan dengan Ampang Puteri Hospital yang tengah under construction tu. Dan kita ada satu lagi cawangan di Bangi. Ini untuk penggemar-penggemar biryani Johor yang berada di Bangi, Kajang, Putrajaya, Nilai Seremban, boleh datang ke Biji Kopi Cafe di Bangi Gateway Shopping Complex. Oh, senanglah keluar exit tol Bangi je sampai kat Bangi Gateway tu. Pandai. Senang. Okay, nak tahu harga menu yang biasanya yang boleh didapati di restoran Ruz Aladdin ni. Okey, biryani range dia kalau yang paling yang ni RM35. Oh, lansion besar RM35. RM35. Okay. Tapi biryani kambing RM19. Biryani ayam RM17. Kalau mi semua dalam RM10. RM9, RM8 macam itulah. Sangat affordable. Memang sangat orang affordable. Kata memang mudahlah untuk didapati. Dan nak tahu juga ni, Ahad cerita orang nak kahwin duk pening-pening, mesti ada promosi istimewa ni kat pelanggan. Apa dia promosi untuk semua penonton-penonton Bismillah Duha ni? Okey, promosi istimewa kita nak bagi, kita kena datang dulu pasal kita sekarang tengah nak promote kita punya package catering. Baik. Jadi datang dan dapatkan kita punya package catering yang special. Majlis perkahwinan, sebab sekarang perkahwinan dia tak ada musim dah. Betul. Kita nak bagi package catering yang memang sesuai lah. RM9.90.
special untuk pelanggan Rus Aladdin. Datang. Okey, kita nak tahu lagi dan penonton-penonton semua nak tahu lagi keistimewaan yang memang orang seronok sangat dengan Rus Aladdin ni. Okey, Rus Aladdin ni satunya ialah macam saya cakap tadilah, kita punya biryani ni. Biryani ialah biryani yang resepi dari turun-temurun daripada arwah atuk saya. Lepas tu kita menggunakan rempah yang kita adun sendiri, kita kisar sendiri. Original. Kita, dia tak ada jual di mana-mana pasar raya. Okay. Kita guna sendiri. Lepas tu kita juga selalulah dapat tempahan daripada customer. Dia minta kita frozen kan untuk bawa ke luar negara macam tu. Contoh kalau dia ada anak kat luar negara, dia nak bawa bagi anak dia makan kat sana, travel kan, sesuai. Ya, betul jugalah. Kalau saya pun kalau macam backpackers berjalan-jalan, travel-travel kan, mana tu ada pack orang kata untuk berjalan, pack travel pula. Itu yang lagi orang kata lagi mudah lah kan. Memandangkan resepi orang kata nasi biryani ni resepi turun-temurun, jadi nak tahu juga adakah tukang masak ni memang dari ahli keluarga sendiri? Pada mula dulu memang ibu bapa saya yang inilah yang masak. Tapi kami dah SOP kan resepi tu. So kita dah ada tukang masak yang memang dah lama dengan kita, dah lebih daripada 12 tahun. So memang kita punya tukang masak tu dah master lah dengan resepi kita ni. Jadi mungkin di situ mungkin boleh wawarkan balik lokasi kedai dan ada website yang mungkin boleh dihubungi untuk tempahan dan sebagainya. Okey, kita punya lokasi kedai Rus Aladdin berada di Ampang Point, berada di Jalan Ulu Kelang berhadapan dengan Ampang Putih Hospital. Lepas tu kita ada website Facebook Rus Aladdin dan Facebook Biji Kopi Cafe Bangi Gateway. Okey, terima kasih pada puan kerana hari ini berkongsi. Bau dah naik dah ni. Saya pun tak sabar-sabar. Tak apalah, kita nak berehat seketika. Kembali kita selepas ini dalam Bismillah Aduha. Macam-macam lagi kita nak cerita. Stay. Kulit yang sihat ni adalah berpunca daripada pemakanan yang sihat. Kulit yang tanpa ada masalah seperti kuah, mungkin ini.